Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 8 Januari 2021. Ya, hari ini keren banget ya. Kenapa saya bilang keren? Karena pagi-pagi IHSG dibuka gap up. Dibuka gap up dan sebelum market buka, sebenarnya saya sudah tulis nih, ini saya sebenarnya khawatir sebenarnya. Kalau Market cenderung bergerak sideways dan akan koreksi dulu. Kenapa? Sebelumnya kan saya sudah bikin video mengenai langit berawan ya. Karena saya melihat pertumbuhan COVID-19 yang cukup tinggi dan ada potensial di beberapa negara sudah melakukan PSBB ketat ya. Dan ISG akan, apa Indonesia juga akan sama. Sebenarnya sih sudah feeling begitu. Tapi somehow tiba-tiba bam, entah gimana gap up dan saya kan bilang pergerakan akan bergerak di range 613 sekian sampai 6195 ya saya gambarkan garisnya 6195 saya gambarkan Nah itu saya gambarkan dan saya kasih note kalau bisa bertahan atau bisa survive di atas 6195 dia akan ke 6236 dan bam tutupnya 6257 jadi itu yang saya bilang hebat banget, gitu ya. Dan walaupun hari Jumat, euforia cukup tinggi, dan market membukukan net buy 1,6 triliun. Wow, kan? Dan hari ini, bukan hari ini tepatnya, dari minggu, dari akhir minggu, dari... Jumat sore atau ini sudah dirut, sudah dirilis bahwa beberapa kota akan memperlakukan PSBB dari tanggal 11 sampai 25. Terus impactnya bagaimana terhadap IASG? Nah, ini yang akan jadi topik kita hari ini. Impactnya bagaimana? Kalau saya bilang sih sebenarnya kalau saya bilang loh, <tuh> ini menurut opini saya. Uh, masyarakat sudah sudah cenderung saya rasa sudah 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 anti klimaks ya terhadap PSBB mau ketat kek mau apa kek sudah sudah nyaris para pelaku pasar juga sudah tidak terlalu ambil pusing kenapa karena ekonomi harus running tidak tidak bisa tidak dan di surat edaran dan kita juga baca atau mendengar berita bahwa yang Dilakukan PSBB ketat itu sebenarnya cuma contoh. Sekolah kembali online, ya kan? Tetap online, stay online, padahal waktu itu belum lama ini kan. Pemerintah mengatakan bahwa sekolah sudah bisa offline, ya kan? Terus kantor 50%, bedanya dengan kemarin apa ya kan terus kemudian dine in makan di tempat maksimum 25% ya itu sih relatif sih sebenarnya 25% 50% nah hampir nyaris nggak terlalu kelihatan bedanya lalu pasar harus 100% ya terus kegiatan ekonomi lainnya juga syarat juga sudah sudah mulai running normal pabrik ya mau nggak mau juga kan nggak mungkin jadi jadi kalau saya lihat sebenarnya ini masyarakat sudah sudah anti klimaks tidak terlalu tidak terlalu dipenuhi ketakutan lagi mencekam apalagi ada katalis positif yaitu per tanggal 13 sejumlah daerah akan mulai ya vaksin dimulai dari pemerintah apa presiden Jokowi ya sudah di orang pertama yang akan divaksin dan mungkin bertahap semua berjalan kan sudah ada 37 vaksin dan sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan akan dimulai uh, prioritas prioritas ke para tenaga medis dan yang banyak berhubungan dengan dengan Covid-19. Sudah dibagi rata nih ceritanya nih. Jadi harusnya itu jadi katalis positif. Kita lihat kemarin sektor farmasi rally ya naik lumayan bagus dan sektor finance juga kemarin juga cukup cukup oke okay ya bagus. BRI kita lihat juga bagus ya. Jadi banyak banyak uh, karena katalis positif tersebut sehingga memicu naiknya banyak emiten saham dan indeks salah satunya naik sampai 1,69 persen itu momentum yang kuat power yang kuat so jadi koreksi bisa nggak ya bisa saja bisa saja koreksi kita coba lihat ketika ini kan jadi ceritanya ini kemarin Jumat itu breakout ya breakout jadi bisa saja IHSG itu kalau habis breakout biasanya diringi dengan dengan koreksi cenderung koreksi kayak ini breakout dia cenderung koreksi sedikit ya dan ini breakout nah ini kalau ini kuat sih ini tapi ini ketika dia breakout V-line dia habis itu koreksi habis itu dia breakout lagi jadi potensial nutup gap dulu habis itu terbang bisa nggak bisa saja atau kalau nggak sideways dulu bisa nggak bisa saja semua bisa semua bisa Cuma tinggal kita melihat probabilitas dalam trading saham. Yang kita bicarakan adalah probabilitas. Tidak ada ilmu pasti. Yang pasti di trading saham adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi, kalau saya bilang, kemungkinan koreksi ada, jadi teman-teman waspada. Tapi kalau lihat sentimen ini, rasanya mungkin hari Senin akan koreksi, tapi kemudian bisa diiringi dengan rebound di dekat-dekat ketika mulai vaksin akan jalan itu akan sentimen yang salah satu sentimen yang positif. Soalnya apa? Soalnya ya dari dulu ya kita sudah 2 PSBB terus ya, cuma ini cuma bahasa aja masalah bahasa dan diperpanjang terus. Pada dasarnya saya masih optimis. Jadi jangan terlalu takut ya Bapak Ibu menjalani akhir minggu ini santai aja, just relax. Kalau seumpama memang harus koreksi ya sudah dinikmatin aja. Manfaatkan untuk buy on weakness siapa kemarin di grup ayo yang minta bu koreksi saya belum beli INKP belum beli tekim pengen koreksi kan ya ini momentum koreksi dan silakan bapak ibu atur strategi untuk buyback atau untuk beli bukan buyback untuk beli atau kalau mau pengen cepat-cepat jualan dulu yang pak saya belum sempat jualan nih pak ya udah senin kalau kondisinya merah kan berarti valid kalau candlenya hijau nggak ada yang mau jualan Member di grup kita VIP kalau candlenya hijau malah hold, malah tahan, nggak mau jualan, malah nambah. Kalau merah juga ditahan, nggak mau jualan. Lah terus kamu kapan jualannya? Jadi manfaatin ini sebagai ya sinyal untuk jualan aja. Ya udah jualan, relain. Pak, masalahnya antam saya udah 40%, 50% sayang, Pak, jualan. Bris sudah 50% sayang, Pak, jualan gitu. Emang kamu beli persentase. Yang kita cari adalah uang kita cari uang ya bukan persentasenya persentase itu mah buat pamer gini aja deh kamu jualin semuanya tinggalin satu lot atau 10 lot sisanya pamerin nah itu 10 lot itu nanti kalau mau beli lagi beli bertahap lagi gitu ya kita tidak beli persentase ingat yang kita cari dalam trading saham adalah uang kita trading untuk mendapatkan uang bukan persentasenya jadi kalau Bapak Ibu profit 5%, 10%, bahagia nggak? Ya bahagia, kita harus bersyukur, diambil aja dulu, apalagi yang 50%. Pertanyaannya kan seringkali ketika profitnya tambah besar, kita tambah greedy. Nah, ini dia, ini penyakitnya. Kalau saya, sebaiknya sell on strength dulu ketika dia naik, habis itu ya kalau memang harus beli lagi, kita beli lagi. Begitu aja terus. Oke, okay. deal, sip. Uh, saya sudah bagikan ini, In case Bapak Ibu lupa, saya sudah bagikan tips trading kemarin ya. Silakan Bapak Ibu nonton lagi. Dan kalau untuk member VIP, buka modul-modul pelajarannya lagi, nonton ulang-ulang lagi ya untuk mengingat-ingat bagaimana caranya atur trailing stop, atur stop loss dan sebagainya. Oke, kita akan mulai dari sektoral. Kira-kira secara sektoral gimana sih? Dalam kondisi seperti ini bagaimana? Coba kita lihat ya. Agri. Agri ini pada dasarnya masih oke okay ya. Cuma jaraknya sepertinya sudah bilang ya, dia jaraknya sama selendang cukup jauh ya, cukup jauh. Jadi kalau posisi seperti ini adalah sell on strength, tetap sell on strength. Ya memang udah ada tanda-tanda sinyal jual kalau kayak begini sih sinyal jual. Trading stop harusnya sudah kena. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan ini cuma tinggal tunggu momentum kapan serok lagi. Ya, tinggal gitu aja kita pokoknya. Terus kemudian mining. Mining juga tanda-tanda ketika dia ini shooting star ya. Bukan shooting star sih, ini candle bukan shooting star. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Saya nggak terlalu hafal dengan ini. Maafkan kalau saya salah ya. Tapi kalau kayak seperti ini dia juga udah sinyal-sinyal koreksi. Dan sudah memang sudah men hampir mendekati ya kan 2188. Jadi kalau buat saya pribadi waktunya jualan juga ini emiten ini. Kemudian finance yang masih oke okay finance ya finance masih rally. Jadi kita lihat apakah bisa menjadi penopang indeks di hari Senin. Misalnya industri wow juga ini keren ya misalnya industri. Silakan bapak ibu cermati untuk perdagangan besok Senin sektor ini. Kemudian infrastruktur ini juga oke okay ya kemarin telkom naik lumayan banyak silakan kemudian trade wow trade juga keren consumer consumer biasa aja ya consumer biasa memang ada tanda-tanda rebound tapi belum valid masih sideways dan cenderung masih di area downtrend sebenarnya kemudian um, basic industry Wah wow, keren banget ya ini saya rasa INKP tekim ya jadi salah satu penopang sektor ini ya itu Oh satu lagi properti ketinggalan seringkali ketinggalan nih sektor ya ini baru baru sideways belum momentumnya belum dapat apa-apa ya itu secara sektoral dan lima rekomendasi saya untuk besok Senin ya. Sebelum saya bagikan, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan kan tombol loncengnya dari channel ini. Dan satu lagi jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video ini, silakan uh, di-share ya dan beli tanda jempol. Klik like. Oke. Okay? Ada 5 miten silakan Bapak Ibu. Yaitu Cleo. Cleo ini Berusaha keluar dari zona sideways ya, pada dasarnya dia ini masih oke, okay, tinggal kita lihat momentumnya, apakah momentumnya ini akan berlanjut atau enggak. Tapi biasanya kalau dia naik, biasanya cukup, cukup, ini ya baru naik pertama, jadi kita besar harapan kita dia bisa naik berikutnya lagi. Ya, Tapi hati-hati, karena sentimen di luar sana masih kurang baik, jadi trading tuh hari Senin, wait and see, ya, wait and see, lihat apakah rekomendasi saham-saham yang saya rekomendasi ini kan bisa jalan sehingga bapak ibu boleh boleh beli. Tanda tandanya apa? Tanda tandanya candlenya terjadi candle biru tua itu itu dulu. Kalau tanda candle biru tua berarti valid silahkan beli ya. Kemudian Telkom. Nah, telkom juga sama ya. Ini saya tinggal tunggu breakout. Telkom kalau breakout ini akan menarik sekali. Silahkan dicermatin. Oke. Okay kemudian TCPI TCPI juga sama, saya tunggu breakout ini adalah saham-saham anomali, kenapa saya bilang anomali? ini kan harusnya berhubungan relatif dengan call tapi nyatanya gimana? nyatanya dia terbang terus, padahal callnya lagi koreksi jadi, tapi ini hati-hati ya, ini goyangannya cukup maut nih kemudian cepin Nah, Cepin ini juga baru hari pertama candle rebound. Jadi, pada dasarnya dia belum keluar dari zona downtrend. Kalau dia bisa break out, bisa, masih bisa candle biru tua lagi, silahkan cermati untuk perdagangan besok. Kemudian, Bank Mandiri. Bank Mandiri ada salah satu sektor finance yang telat. Maksudnya telat gimana? Yang lain udah pada naik, dia belum. Jadi, silahkan untuk ini. Potensial akan menutup gap. Ini PR dari Mandiri untuk bank mandiri ya untuk emiten ini adalah nutup gap ini nah, ini ketumpuk sama serendam jadi nggak kelihatan tapi ini gapnya itu kira-kira seluas ini ya jadi dia harus goalnya adalah nutup ini dan satu lagi terakhir adalah astra internasional ini keren banget ya dia jelas-jelas ini adalah uptrend naik pullback naik pullback naik dan ini naik pullback dan ini naik lagi. Nah, kalau besok terjadi koreksi berarti jangan beli dulu. Tunggu pullback lagi, kita akumulasi ketika dia pullback. Itu strateginya untuk Astra Internasional. Oke, okay, itu dulu dari saya Erwin Supandi. Terima kasih sudah nonton channel Market Review ini, ya, channel YouTube ini. Dukung selalu ya Winner Stocks Indonesia untuk menjadi berkembang lebih baik lagi dan saya butuh banyak komen yang membangun ya daripada komen yang kritik saya butuh komen yang membangun. Kalau saya salah silakan Bapak Ibu perbaiki. Jangan kita kita budayakan diskusi yang baik ya, diskusi yang baik dan membangun. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada saran silakan saya buka tangan sepenuh-penuhnya dengan selebar-lebarnya untuk kritik dan saran. Kalau saya ada analisa yang salah, saya juga dengan sangat rendah hati minta masukan dari teman-teman. Tapi to tolong perhatikan, tolong jelaskan, beri alasan yang jelas ya, umpamanya valid seperti apa. Mama saya bilang, market besok potensial koreksi dan bapak punya opini yang berbeda, silakan. Saya tidak pernah tidak pernah mengcounter. Karena memang pada dasarnya setiap pergerakan market kan ada dua. Kalau nggak naik ya turun. Turun, kalau komentar silahkan berikan alasannya, dan itu akan kita budayakan. Budayakan, oh, apa namanya, diskusi-diskusi yang baik dan membangun. Tentu saja, untuk apa sih benefitnya untuk teman-teman yang menonton channel YouTube ini? Sehingga kita bisa selalu menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke, okay? terima kasih semua, teman-teman. Have a nice weekend, ya. Dan happy cuan sepanjang minggu kemarin kita ada profit luar biasa. Saya Porto tambah 44%. Di awal tahun ini saya baru dari tanggal 4 dari tanggal 4 sampai hari ini saya sudah Porto saya sudah berkembang 44%. Jadi nyaris kalau saya tidak mau trading untuk sepanjang tahun ini saya sudah aman-aman aja. Tapi kan tidak begitu. Oke. Okay? Ya, jadi happy cuan semua happy cuan. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Ayo jadi dampak. Kita kan pelaku pasar, pengen ekonomi Indonesia jalan. Ya, kita harus jadi contoh, jadi impact yang baik dengan kita menerapkan protokol kesehatan. Kita mengurangi pe uh, penyebaran COVID-19 itu akan membantu ekonomi Indonesia semakin cepat untuk recovery. Oke, okay? ya. Yeah. Sampai jumpa minggu depan, dan God bless.